kali ini adalah kali terakhir, kesempatan terakhir, dan semisalnya ini terulang lagi mungkin akan berakibat fatal seperti itu. Ya mungkin terakhir mungkin akan tidak mempertahankan lagi rumah tangga. Setelah dinilai tak tegas mengambil sikap, Richie Ismail alias JJ akhirnya angkat bicara. Diawali dengan pengakuan Syahnaz Sadiqah atas skandal perselingkuhan yang dilakukannya dengan Randy Kiarnet, JJ pun menanggapi dengan cukup mengejutkan. Ya, secara terang-terangan JJ menerima permintaan maaf istrinya itu dan bersedia mempertahankan bahtera rumah tangganya yang berada di jurang perpisahan. Kesempatan yang JJ berikan kepada Syahnaz Sadiqah tentu tak serta-merta begitu saja. Dikabarkan kedua belah pihak telah membuat perjanjian tertulis yang dilegalkan di atas hitam dan putih. Lantas, janji apa yang diberikan Syahnaz Sadiqah kepada JJ sehingga JJ memutuskan untuk memberi kesempatan lagi kepada istrinya itu? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indep, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Richie Ismail alias JJ belakangan ini menjadi sorotan setelah skandal perselingkuhan yang dilakukan istrinya, Syahnaz Sadiqah, dengan Randy Kiarnet terbongkar ke publik. Berbanding 180 derajat dengan langkah yang ditempuh Lady Veronica Nayoan yang memilih untuk membongkar tabir gelap perselingkuhan suaminya, Randy Kiarnet, bahkan telah mantap untuk bercerai, tapi JJ diketahui justru lebih memilih untuk bungkam. Sikap diam seribu bahasa JJ kontan menjadi bulan-bulanan netizen. Tak sedikit yang merasa geram melihat JJ yang tak segera mengambil sikap tegas terhadap istrinya. Bak mematahkan gunjingan netizen yang acap kali berkelindan, kemarin JJ dan Syahnaz Sadiqah akhirnya angkat bicara. Melalui kanal YouTube pribadinya, Syahnaz Sadiqah secara terang-terangan mengakui kesalahannya. Dan dalam kesempatan yang sama, JJ akhirnya mengambil sikap yang selama ini telah dinanti-nanti halayak publik. Ya, bagai air yang tenang, JJ mengungkapkan jika dirinya telah memaafkan Syahnaz Sadiqah. Namun, meski telah berdamai, publik pun kembali bertanya-tanya mengenai ekspresi yang ditampilkan JJ ketika duduk berdampingan dengan Syahnaz Sadiqah. Lantas, bagaimana pakar ekspresi melihat gestur yang ditampilkan JJ? Adakah hal tersirat yang masih ditutupi oleh JJ meski telah legowo memaafkan Syahnaz Sadiqah? Gue sebagai kepala keluarga, sebagai imam buat keluarga kecil gue, apapun masalahnya, apapun kesalahannya, gue akan selalu menjaga nama baik istri gue. Gue akan selalu melindungi Nanas, anak-anak gue, karena apapun juga Nanas adalah ibu dari anak-anak gue. Ya, menyesal pasti banget, menyesal banget dengan apa yang udah terjadi semuanya. Mungkin aku kemarin-kemarin kurang bisa menghargai, kurang bisa bersyukur. Udah dikasih keluarga yang baik, dikasih suami yang baik banget kayak kamu. Ya gak ada sih kata-kata lain selain menyesal, maaf, dan terima kasih. Pokoknya kedepannya pasti aku bakalan belajar buat jadi istri yang lebih baik dan ibu yang lebih baik lagi. Dan Juni juga. Buat saya yang ditampilkan oleh JJ itu sudah merepresentasikan niatnya, yaitu tiga tadi. Satu, itu menyampaikan bahwa ini adalah katakanlah waktunya JJ di dalam menyelesaikan urusan rumah tangga mereka, dan dia masih suami dari Syahnaz, dan dia secara sudah diselesaikan secara internal. Itu tersampaikan dengan baik. Adapun JJ memang terlihat di awal agak nervous, tapi itu sebentar sekali. Yang masih agak lama terlihat nervous itu sampai kemudian dia bicara, itu Syahnaz. Ya. Dan JJ di bagian akhir terlihat bahwa dia
sudah bisa tersenyum dan menarik nafas lega gitu ya, ketika Shana sudah selesai bicara dan sudah mulai pegang tangan, yang udah kemudian terakhir kan Shana nempel di bahunya terus dipeluk kan kayak gitu. Sudah ditampilkan citra seperti itu sama oleh mereka berdua. Oh, masih banyak yang ditutupi, bukan masih ada. Masih banyak yang ditutupi gitu. Tetapi pinternya JJ adalah di awal dia sebutkan, saya termasuk yang lebih senang gitu ya menyelesaikannya di internal. Itu buat saya kata-kata kuncian bagus. Dengan keberaniannya dari sang suami ini memaafkan dia, di situlah ada rasa penyesalan seorang S ini ya, seorang S untuk ya sudah aku mau mengakuin ini, yaitu tadi dengan keluarga besar juga yang mensupport dan juga memberikan apa ya doktrin kepada dia agar efek jera ke depannya tidak akan terulang lagi. Jadi suami ya, selain ibu ada suami juga yang sudah benar-benar bisa menerima kenyataan dan memaafkan dan lebih bijaksana karena anak ya. Dan juga di sini sang suami sendiri kalau dibilang malu-malu, tapi dia lebih mempertimbangkan baik dan buruknya dan anak serta masa depan ke depannya. Kedewasaannya dia, kebijaksanaannya dia ya. Dia mencoba berjuang melawan semua permasalahan ini, melawan arus. Sebenarnya kalau dibilang prinsip-prinsipnya dia tidak seperti ini, tapi dia mencoba untuk melawan dan mencoba untuk berjuang untuk bisa memaafkan, melupakan dan seolah tidak terjadi apa-apa. Walaupun terkadang ya namanya manusia biasa itu pasti ada marah ya. Tapi dia alhamdulillah dia bisa gitu. Dia bisa memberikan kedewasaan, kebijaksanaan sehingga ini yang membuat keluarga S itu mau cari di mana sih lelaki kayak gini? Lu belum tentu deh kalau sama R ini kamu bisa seperti ini, paling juga ditinggalin gitu loh. Ya, apalagi ini sudah dilakukan berulang kali. Jarang 1001 lelaki yang bisa mempertahankan rumah tangganya apalagi dalam kehancuran yang sudah di ujung tanduk. Keputusan JJ untuk memaafkan Shana Sadika tentu cukup memantik tanda tanya besar. Sebab meski telah dikhianati berkali-kali, JJ dapat dengan mudah membukakan pintu maaf kepada istrinya, Shana Sadika. Untuk mengulik rasa penasaran publik, tarot reader Felin Ratu Ayu mengungkap beberapa faktor di balik JJ memaafkan Shana Sadika dan bersedia mempertahankan kembali bahtera rumah tangganya yang hampir berada di ujung tanduk. Lantas, faktor apa yang membuat JJ memaafkan Shana Sadika? Benarkah JJ sebelumnya pernah terlintas untuk bercerai dengan Shana Sadika? Kalau secara normally, sebagai seorang lelaki dan keluarga besar, pasti sudah memutuskan untuk bercerai. Tapi itu tadi, mereka memilih bertahan karena satu kondisi ya. Di mana kondisinya adalah karir mereka lebih memintingkan tentang masa depan, future, masa depan, aset, karir ya, dan juga ada banyak hal yang memang di sini menjadi pertimbangan keluarga besar gitu. Karena kan kalau misalnya ini sampai berakhir, apa yang sudah diinvestasikan itu akan sayang gitu kan. Ini kan udah jelas-jelas nih kesalahannya di wanitanya. Kalau misalnya ini kan otomatis kan kalau secara harta gono gini otomatis tidak akan mendapatkan apa-apa. Gitu ya. Jadi ada kelebih karir, kemudian juga pertimbangan untuk mengenai itu tadi harta bersama, anak juga ya. Dan keluarga besar ini juga udah berkompromi artinya dengan satu kondisi perdamaian ini dengan satu kondisi. Satu kondisi adalah di mana ini adalah yang terakhir ya kondisinya, karena ini kan kalau nggak salah udah 3 kali dilakukan ya, dan mungkin kemarin-kemarin belum kelihatan dan baru kelihatan ini dan membooming karena memang sudah itu tadi. Sebenarnya bukannya nggak tahu, sebenarnya sudah tahu tapi masih bisa dikondisikan, artinya disembunyikan ya, karena juga kepentingannya adalah secara karir bisnisnya tadi itu yang sudah berjalan mau dibawa kemana. Ada aset-aset memang yang harus dipertahankan di sini. Permintaan maaf Shana Sadika atas kegaduhan isu perselingkuhan yang dibuatnya dikabarkan tak luput dari pihak keluarga besar. Menurut penerawangan Felin Ratu Ayu beberapa waktu lalu, terdapat desakan dari pihak keluarga Shana Sadika agar keduanya tak saling berpisah.
Namun benarkah dalam hal ini ada sebuah perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak keluarga tersebut? Jika iya, apa yang dijanjikan pihak keluarga Syahnaz Sadiqah kepada JJ sehingga JJ memutuskan untuk kembali mempertahankan rumah tangganya? Aku melihat sih ada semacam kayak agreement ya antara dua buah keluarga ini, kayak semacam hitam di atas putih nih. Kali ini adalah kali terakhir, kesempatan terakhir, dan semisalnya ini terulang lagi mungkin akan berakibat fatal seperti itu. Ya mungkin terakhir mungkin akan tidak mempertahankan lagi rumah tangganya. Artinya di sini ada beberapa konsekuensi ketika ini akan dilakukan lagi, maka ya sudah, akan terjadilah hal yang sangat tidak diduga, di mana mungkin tidak ada yang namanya pengakuan keluarga lagi, bahkan dia akan dikucilkan seperti itu. Keputusan JJ untuk mempertahankan pernikahannya dengan Syahnaz Sadiqah kontan membuat netizen terperangah. Tak sedikit dari mereka yang menilai jika JJ cukup bijaksana dalam mengambil keputusan. Meski sempat dibuat geram dengan sikap bungkam suami Syahnaz Sadiqah itu, pada akhirnya netizen kini menghargai keputusan yang ditempuh JJ untuk memperbaiki keutuhan rumah tangganya. Dalam hal ini, seperti apa pandangan pendakwah atas sikap legowo JJ terhadap istrinya Syahnaz Sadiqah? Apa yang dilakukan oleh Mas JJ, menurut saya ada satu sisi yang memang dia lakukan apa yang berdasarkan syariat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Ya. Allah bilang, "Engkau adalah pakaian untuk pasanganmu, pasanganmu adalah pakaian untuk dirimu." Artinya maknanya, kenapa Allah pakai isyarat sebuah pakaian? Maksudnya bahwa pakaian itu adalah saling menutupi, menutupi kekurangan, dan pakaian juga saling menghiasi, memperhias, memperindah pasangan satu sama lain. Dan fungsi pakaian yang terutama adalah menutupi daripada kekurangan-kekurangan kita, menutupi daripada aib-aib kita. Ini salah satu yang memang harus dilakukan oleh setiap pasangan, tidak saling mengumbar aib dan tidak saling mengumbar masalah atau kejelekan. Ketika ada masalah atau kejelekan, kita selesaikan dulu secara kekeluargaan antara suami dan istri permasalahannya. Seperti itu. Namun, ada hal yang kedua lagi. Jikalau suami tidak marah atau tidak cemburu atau tidak memiliki rasa kesal ketika melihat seorang istri yang memang dia minimal bersentuhan tangan hanya sebentar saja yang pada bukan muhrimnya, atau bercengkrama begitu intim ya yang bukan pada muhrimnya, si suami melihat itu biasa saja, ini pun tidak dibenarkan di dalam Islam. Maka kategori suami seperti itu yang tidak marah atau tidak ada perasaan cemburu atau kesal melihat istrinya bercengkrama atau ngobrol atau bersentuhan tangan yang pada bukan muhrimnya, maka dikategorikan dayus. Nah, dayus ini adalah salah satu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu tugas suami juga untuk menjaga kehormatan dan muruah seorang istri. Seperti itu. Ketika pasangan memiliki aib, ya harus ditutupi, tidak boleh diumbar. Namun pula kita tidak boleh tinggal diam saja melihat istri atau pasangan kita berbuat maksiat. Tadi apalagi ini urusan perselingkuhan ya, sudah amat jauh sekali. Kalau berpegangan tangan saja kita tidak marah, tidak dibolehkan di dalam Islam. Kita harus marah, artinya harus menunjukkan rasa kesal. Karena kalau tidak menunjukkan rasa kesal, maka kita dibilang dayus. Suami yang tidak marah, tidak kesal melihat pasangannya yang berselingkuh. Wah, ini berselingkuh bahasanya ya. Kalau berpegangan tangan saya nggak boleh, maka Allah sangat benci dengan suami semacam itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Game In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi-Cumi.